Assalamualaikum para sahabat. Ini saya tadi lagi sarapan para sahabat. Nah ini rotinya belum habis dimakan. Di sini ada panggilan dari sahabat kita. Alhamdulillah para sahabat. Ini ada temuan. Ini super nampak. Nih para sahabat duper. Nampak lah nih. Ini masa kayak gini nggak nampak para sahabat. Habis itu saya pun udah dapat sarapan nih ya. Nah lihat nih. Temuannya di alam kayak gini dah. Sangat indah para sahabat. Luar biasa. Ini maaf saya ngomongnya. Sambil ngomong ya. Nampak apa nih? Seperti kerang. Ini ukurannya lumayan nih para sahabat, besar. Garisnya banyak ya. Dan pastinya kita putar pelan-pelan nih para sahabat. Ini temuan besar nih para sahabat. Dan sekali lagi temuan super. Sulaimannya melingkar deh ya. Ini sangat jelas. Sangat indah nih para sahabat. Nah ini dia. Pandangan terindah di sini dia. Nah, ini luar biasa nih para sahabat ya. Ini jenis geriga nih ini. Karena ada merah-merahnya Sulaiman ya. Kerang geriga. Ada merah-merahnya masih? Merah-merah tapi bukan geriga. Sulaiman nih para sahabat ya. Luar biasa. Saya lagi sarapan tadi para sahabat. Dipanggil, joget-joget dia. Nggak terekam tapi ya, karena saya buru-buru. Langsung saya take off menuju lokasi dia. Karena kita agak berjauhan tadi, saya sarapan. Masih sarapan. Sekali lagi ini temuan luar biasa nih. Garisnya tersusun rapi para sahabat ya. Sulaiman putih. Saya kategori geriga juga nih, ada kemerah-merahannya karena ya. Ada garis-garis merah gitu. Ada garis bedingnya juga. Yang dominan garis putih para sahabat. Dan ini ukurannya lihat sendiri para sahabat. Ini tangan saya agak goyang-goyang nih ya. Karena nervous megang batu nih. Batu besar ya. Alhamdulillah nih temuan besar dan super nih para sahabat. Golongan super nih ya. Saat ini sangat langka dan jarang kita bisa mendapatkan batu seperti ini. Sekali lagi alhamdulillah para sahabat. Dan sini kita akan meneruskan sarapan kita tuh ya. Itu sarapan kita tadi. Karena ada panggilan ya. Saya langsung bergegas menuju lokasi. Kita olah TKP para sahabat ya. Aduh nih kita lanjut nih para sahabat. Selamat sarapan. Udah buka jantangan. Jantangan aku buka. Untuk mau ee. Pas gue nengok kan apa tuh. Sahabat kita mau ee sini tadi ya para sahabat. Mau buang hajat deh. Dia gak tahu. Dapat batu akik ya. Mantap. Batu super. Maaf saya sambil makan nih para sahabat ya. Karena udah terlanjur kita mereview satu batu. Gak mungkin kita langsung tutup kan. Kalian aja kita nih. Saya makan sambil jalan, jalan sambil makan, ya itulah para sahabat. Kita setelah sahabat kita memperoleh gitu, kita jadi semangat kembali gitu. Bahwasannya memang ada potensi batu akik lokasi ini. Ya pasti ada para sahabat ya, kalau lokasinya kita nggak ragu lagi. Tapi dengan ditemukan kayak gitu, kita lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi, lebih terpacu lagi adrenalin kita. Untuk melakukan perburuan para sahabat ya. Itu temuan super para sahabat. Sangat langka, jarang bisa kita dapatin untuk saat ini ya. Oh iya. Kawan sahabat kita lagi ee. Memang dia pertama tadi mau ee ya. Judulnya apa itu buat para sahabat? Batu sebelum ee gitu ya kan. Aduh, itulah rezeki dia tadi ya. Ini batu jasper merah. Dia saya makan para sahabat. Berlawanan ya. Kita doakan yang terbaik untuk kami berdua ya. Karena kita udah bolang jauh-jauh nih dari rumah. Dari kampung halaman. Karena hanya berdua kami. Doakan dalam perburuan ini berhasil mendapatkan setidaknya batu akik ya. Yang lumayan itu yang bagus. Seperti yang berhasil dapatkan sahabat kita tadi. Itu sudah sangat bagus para sahabat. Saya sambil ngomong sambil makan. Itu ada batu yang pada lemah para sahabat. Saya nggak jalan para sahabat. Saya masih ngunyah. Ini. Lagi-lagi. Ini asli ya. Ini dalam air. Tapi kecil. Dalam air nih para sahabat. Saya udah curiga nih ada garisnya nih. Ada garisnya ya. Nggak jauh dari lokasi sahabat kita, tapi dia lagi Nggak mungkin juga kita kamera. Ini alhamdulillah, ini saya belum ambil, udah alhamdulillah nih ya. Ini, ya kita ambil pelan-pelan. Kita doakan besar aja para sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah para sahabat ya. Sulaiman, Win. Sahabat kita udah siap deh. Dalam air para sahabat ya.
dalam air. Ini satu video dua strike batu. Dua strike batu dalam air nih. Ini ada orang nyari batu apa ya? Batu koral. Kita agak ke darat nih para sahabat. Ya. Ya, oh jauh. Maksudnya aku ke situ, enggak usah. Menengok lagi. Ini garis Sulaimannya berlapis-lapis. Kalau ini golongan guliga nih para sahabat, lebih dominan merahnya. Enggak ke putihnya ya. Dan ukurannya lumayan nih. Walaupun enggak penuh dia garis Sulaimannya. Alah, udah bunyi-bunyi lagi para sahabat. Bunyi-bunyi dia, penuh memorinya pakai mana saya enggak tahu. Pening kita. Tiap hari bolang mikir memori kita para sahabat. Nah, ini temuan besar dan dalam satu waktu ya. Hampir bersamaan, enggak jauh nih para sahabat. Enggak jauh dari lokasi sahabat kita memperoleh batu tadi. Sulaiman. Nah, baru saya ngomong kalau bisa kami pergi berdua. Dua-dua bisa dapat batu akik yang bagus gitu ya. Alhamdulillah tercapai ya. Mudah-mudahan di depannya lagi nanti ada kita berhasil mendapatkan yang lebih bagus lagi. Ini tadi dia ini para sahabat. Dia tadi nih, kita datangin dia. Nah, ini batunya nih. Alhamdulillah. Wow. Wow. Ada kristalnya tadi. Sangat sayang kan ada kristalnya para sahabat. Bagian belakang nggak penuh garisnya. Dalam air tuh para sahabat ya. Tadi kalian lihat bersama. Proses pengambilannya dalam air. Ini lagi ini ya. Ada merahnya. Golongan geliga mungkin para sahabat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita lumayan nih para sahabat. Dapat poin. Batu akik super duper para sahabat ya. Mungkin kita sudahi video kita ini ya. Sahabat kita tadi mau dia dapat batu akik geliga. Habis itu dipanggil kita buat video. Yang kita berjalan ke depannya. Alhamdulillah kita kebagian juga. Alhamdulillah nih para sahabat. Wajib kita syukuri. Kami bukan siapa-siapa. Dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini kan sia-sia jika tanpa ada doa. Dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, komen, subscribe. And share videonya. Assalamualaikum.